Tumbuh kembang si kecil tentu menjadi momen yang seru untuk diabadikan. Sama halnya seperti selebriti yang satu ini. Michaela Petrich pun rupanya memiliki hobi mengabadikan aktivitas lucu dan mengemaskan sang putra Arupalaka atau yang biasa dipanggil Ace. Yang menarik, Ace ternyata diakuinya sama sekali tidak canggung berhadapan dengan kamera. Gak tau kenapa Ace ini suka banget ngefoto. Bisa jadi sih karena dia sering lihat aku selfie kali ya, gak tau. Di rumah kan aku sama suamiku tipenya always wanna capture every single moment ya. Terus ya udah kita sering aja fotoin dia di rumah. Dia sih selalu ikutin kamera. Kalau tentang mood-moodan, mau moodnya sejelek apapun, hari itu pas lihat kamera dia langsung moodnya kinclong, happy. Mengetahui sang anak yang hobi difoto, Michaela pun mengajak Ace untuk melakukan photoshoot bersama. Ia pun menceritakan pengalaman pertama Ace saat photoshoot. Pas dia satu bulan foto keluarga, aku sempat ya kita sebagai ibu-ibu kalau anaknya disuruh kasih foto shoot kayak panik. Karena bingung kayak, aduh anak aku bisa gak ya, dia gak rewel ya. Atau pas banget nanti dia gak mau lagi gak ngemutan gitu-gitu ya. Gak tau kenapa, alhamdulillah dia tuh di apa-apain tuh dia mau. Kayak pasti pelukin nanti sama aku, nanti dipindahin ke bapaknya, nanti taruh di tempat tidur, nanti taruh di tempat duduk. Dan dia enaknya sih karena aku sering ajarin dia head knees and toes, just put your hands up gitu-gitu. Kalau foto terus aku bilang, put your hands up. Terus dia suka posenya kayak, gitu. Lalu bagaimana Michaela mengatur schedule photoshoot Ace? Intinya pintar nyari jam aja gitu loh. Ace itu kalau mau photoshoot sebelum jam 12 atau setelah jam 12 gitu aja.